ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan mengajukan melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Saudara Firly. Selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogianya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa Saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan Saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.